Oke teman-teman, kali ini kita makan lagi. Yaitu aku udah buat nasi goreng, bakso mercon dua yang gitu guys. Jadi aku beli telurnya gitu, jadi terus baksonya itu aku beli dan aku buat nasi goreng. Oke guys, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Ingat, sebelum makan jangan lupa berdoa. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa like, comment, subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke? Oke, aku hitung sampai 3. 3, 2, 1. Aku anggap kalian sudah subscribe ya. Oke, langsung saja kita icip-icip saja. Selamat makan. Kita mulai dari bakunya. Katanya sih mercon harusnya ada isi dalamnya cabai gitu ya guys ya. Ini kayaknya dia pas aku beli tuh merah-merah di luar daun kayaknya guys. Sedikit guys. Oh iya, aku belum memperkenalkan ini. Ada tahu bakso juga. Katanya sih mercon juga. Ini aku udah gorengin ya guys ya. Oke, nanti kita langsung coba juga. Biar kita sama-sama makan gitu. Masih susah ya Mas Keta. Thank you.
demi kenyamanan bersama gitu. Untuk menjaga jarak dengan ya teman-teman lah. Demi untuk memutuskan rantai COVID. Kalian harus tahu, di setiap video aku pasti ada grup tugas. Jadi aku bilang, itu kayaknya sepi gitu guys, kalau makan nggak ada ribut gitu. Sedikit apa-apa, yang penting kita bisa menikmati makanan yang kita makan, karena mukbang itu nggak harus banyak, jadi kita cuma menyiarkan diri kita yang selagi makan di depan kamera. Kalau kalian belum paham tentang mukbang,
balik-balik ini bagus ini guys. Thank you.
kabar kita? Dibatasi untuk saling temu bertemu sama teman-teman karena demi kenangan bersama dengan mereka juga orang yang kita sayang yang kita pedulikan itu
habis kali dikit guys. Makan juga gak boleh kemudian yang bisa. Maafkan aku, kalau gak bisa masuk lebih sedikit. Jangan khawatir, dia bakal kehabisin guys. Tadi satu goreng tuh nggak rasain dulu sih, kirain sama dengan bakso ini. Jadi maaf, aku tidak makan karena nanti daripada jadi penyakit. Sudah selesai guys, sekian makan kita kali ini. Rasanya lumayan sih guys ya, untuk anak kos ya, cocok-cocokannya sih guys. Dengan kode sini sih soalnya nasi itu panas, nasi basah itu loh guys, jadi aku campur dengan bakso yang legit, jadi nasi legit, nasi goreng legit, bakso legit gitu. Jadi ketika makan itu balut gitu loh guys. Jadi aku sering-sering makan apa minum biar dia cair gitu. Tapi enak sih, cuman dia agak basah aja gitu. Oke guys, sekian video kali ini. Sekali lagi untuk memutuskan rantai COVID, jangan lupa diam di rumah aja guys. Kalian bisa mengerjakan yang positif aja gitu, kayak aku kan sukanya masak, makan, ya udah kerjain yang positif aja deh selama kita bisa diam di rumah. Oke, biar Indonesia kita ini cepet sembuh dari penyakit COVID gitu. Kerjasamanya kita guys semuanya. Sering-sering cuci tangan, sekali lagi cuci tangan, keluar rumah atau kos pakai masker lah guys, tinggal pasang aja kan, masuk ke dalam. Ya itu aja sih guys untuk video apa, untuk makanan kali ini. Enak, menurutku sih enak, pedes, tapi pedesnya sebentar doang gitu guys. Mungkin karena aku pakai cabenya tuh cabe setan gitu, sama hijau. Kerang di baksonya tuh udah merah banget kan, mungkin udah pedes. Karena biasanya tuh bakso mercon itu kan emang pedes, biasanya itu isinya sancang doang. Ya udah, jadi aku nggak sempet keluar nyari cabai lagi gitu. Jadi karena aku ada yang sasetan, aku pakai yang sasetan doang gitu. Hijau lagi, jadi dia nggak merah, tapi pedes sih. Tapi bener kan? Tadi aku sampai bolak-balik gitu, bentar doang lagi guys. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan ditunggu video selanjutnya, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you.